Dan seterusnya, pihak polis juga sentiasa mengambil berat dan serius mengenai kejadian-kejadian khianat yang melibatkan kumpulan Ahlom, di mana pembuktian kejayaan sepanjang 2020 sehingga 2022 seramai 75 ahli yang melibatkan 22 kumpulan Ahlom telah pun diambil tindakan. Dan juga kita menasihatkan kepada tuan dan puan-puan, pada dalam operasi ini juga kita telah membuat lawatan semula ke semua rumah-rumah yang pernah disimbah cat atau yang dibakar api. Kita telah jumpa dengan yang memberi membuat laporan polis dan kita memberi maklumat siasatan, dan juga kita menunggu apa-apa maklumat jika sekiranya mereka diganggu oleh sedikit ini lagi. Tapi CCTV ada dan sebagainya, itulah yang banyak membantu kita.